sebenarnya saya agak panik nih. Ini sekarang udah jam 7.48, tapi kami masih ada di daerah Kudus ya, Chan ya. Aduh, panik. Susu engko ini. Ini telat lo. Gawati. Super panik. Atas ya ruangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Saya Yudi Barreto. Di video kali ini saya mau jalan-jalan. Wah, udah 2 tahun nih saya nggak liburan ke luar pulau. Dan kali ini saya mau keluar pulau bareng tim saya nih sekarang. Jadi saya mau ke Karimun Jawa nih malam ini tepat berangkatnya. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu Karimun Jawa itu seperti apa dan gimana akses ke sana, ikuti aja video ini. Dan sekarang step pertama kita langsung order go-car ya. Nah, langsung udah dapat nih. Bentar banget. Kita langsung tunggu ya drivernya. Oke, ternyata mobilnya sudah datang, sudah menunggu. Yuk langsung kita. Udah sampai di Pul Budiman, kita langsung cari busnya ya. Masuk, jalan busnya sudah ada. Jadi tadi kita udah beli tiketnya pas siang. Dan kita dapat nomor ini nih, 9-10 sama 13-14 yang ada lagi. Kita berempat jadinya berangkatnya. Oke. Kalau perjalanan jauh biasanya suka gini nih, rahasianya biar tidur pulas dan juga nggak mabok. Guys, sebenarnya saya agak panik nih. Ini sekarang udah jam 7.48, tapi kami masih ada di daerah Kudus ya, Chan ya. Ini sekitar 1 jam lagi untuk nyampe ke pelabuhan. Dan 1 jam lagi jam 9. Ini jam 9-nya kapalnya berangkat. Aduh, gimana ini kabur mualnya. Mulai panik nih. Semoga lancar ya. Terima kasih.
KTP-nya mana ya? Tiket sama identitas. Super panik. Alhamdulillah, akhirnya sampai seat D40. Belum sarapan kita, nggak sempet beli makanan buat sarapan karena kapalnya udah mau berangkat. Oke. Sip. Atas ya ruangannya. Ya. Di ini ke atas. Belakang. Di sini ya. Habitil 7, Agnitilu 8. Ha, Agni di dia. Iya. Ha, Abi di ujung. Bebas sok sagala. Oke guys, alhamdulillah banget. Akhirnya saya bisa sampai di kapal ini dan sekarang mau berangkat. Ini lagi markirin si kapalnya. Jadi ternyata berangkatnya 9.20 ya tadi. Waduh, ini super perjalanan kelima saya ke Karimun Jawa ini sangat sport jantung ya jadinya. Tadi takut nggak keburu, soalnya teman waktu itu kan sempet saya sering kesini sama Erwin halo. Erwin dulu sempet mau ke Karimun Jawa tapi nggak sama saya, terus Erwin sempet ketinggalan juga kapalnya, dan alhamdulillah kita berempat sekarang sudah berada di kapal. Jadi ini perjalanan katanya sekitar 2,5 jam ya. Ini saya belum sarapan, belum mandi, belum ke kamar mandi, belum bersih-bersih. Tapi ya gak apa-apa lah, yang penting bisa sampai dulu aja lah. Alhamdulillah. Oke, akhirnya kita sudah sampai di Karimun Jawa. Jadi ini jam 11.43. 2 jam lebih ya berarti kan? 2 jam setengah, hampir 2 jam setengah. Siap-siap buat keluar. Alhamdulillah udah sampai. Kita tanya-tanya dulu sama Kiki. Kiki, kok enggak? Teman, gimana perasaan melihat hari ini? Ya. Bukan baru pertama kali melihat pantai seindah ini. Ini kemana nih? Kita amazing. Kenan jatuh ya. Bawa. Ini langsung dari ini apa aja nih? Nanti saya tinggalin apa? Azza Homestay. Jadi kita mau nginep di Azza Homestay ini ada. Teman-teman kalau mau kesini bisa langsung tanpa ikut tour and travel. Oke, kita lihat kamarnya yuk. Dua bantal, di sebelah sini ada kipas, ada AC juga, ada colokan, sebelah sininya lihat ada colokannya juga banyak, TV, terus lemari, dan juga kamar mandinya, sama tong sampah di dalam. Toiletnya toilet duduk ya. Oke, kita mau makan ya. Sudah lapar ya. Kita tadi nggak
Iki mau aku. Iki ini si Ijan ku mau. Aku doaan nih. Aku agak kaget kenapa ini makanannya banyak gitu kan. Padahal takutnya digabung sama yang lain gitu kan, Chan. Ki, itu ikan itu, Ki. Ikan kakap, kakap merah loh. Info sama si Mas Bowo bahwa Kiki sama Ican tuh nggak suka makan ikan, jadinya Ian itu tinggalinnya solo banget. Why kenapa kau tidak suka ikan? Nggak suka bau anyir, bau amis. Amun udang atau cumi? Nggak terlalu apa? Terlalu bau anyir. Oh, jadi cuma ikan. Amun ikan mah kebayang nyata gini, cuman dicoteh bau. Kiki kunawan terasa pikas sama dari aromanya. Dari aromanya. Aromanya si dagingnya enggak ada rasa. Si not? Dagingnya enggak ada rasa. Dagingnya enggak ada rasa. Perpisah. Tadi mangaretek ningali itu ta. Gitu. Oke, sebelum berangkat kita pakai dulu buat safety gitu.